Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel. Hari ini secara resmi Yamaha meluncurkan MT15 di Thailand. Bentuknya ya sama persis naked bike yang spesotnya banyak ditemui akhir-akhir ini. Desainnya mengusung goresan desain yang seirama dengan MT series Yamaha yang lain, lebih kokoh dan berotot. Namun sebelum kita bahas video ini, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Mengusung tema Born of Darkness, Yamaha MT15 2019 ini yang digadang-gadang sebagai penerus Yamaha M-Slash atau Saber ini memiliki bodi yang lebih kompak dan modern. Perubahan terjadi di berbagai sisi, mulai lampu utama hingga buritan. Bisa dikatakan ini adalah baby MT09. Hal ini terlihat dari garis depan lampu utama yang intimidatif, surut hingga jok yang mirip dengan Yamaha MT09. Suspensi depan USD berkelir kuning warisan M-Slash atau Saber tetap hadir pada Yamaha MT15 yang membuat tampilan terlihat lebih garang. Rangka masih menggunakan Delta Box yang memang jadi andalan Yamaha di line up motorsportnya. Pada bagian mesin, Yamaha MT15 ini sudah mengusung engine generasi paling anyar motorsport Yamaha, yakni dengan SOHC 4 valve liquid cold dengan kubikasi 155 cc per teknologi VVA yang membuat power dan torsi merata di tiap rentang RPM. Mengenai fitur, fitur standar Yamaha sudah pasti hadir di Yamaha MT15 2019 ini, mulai dari full digital speedometer, lampu hazard, hingga swing arm banana yang jadi ciri khas Yamaha. Mengenai masalah warna, Yamaha MT15 2019 ini tersedia dalam 4 pilihan warna, yaitu hitam, biru, night flow dengan velg hijau stabilo, dan yang terakhir adalah ice flow dengan warna bodi putih yang dipadu dengan velg merah, layaknya Yamaha MT series lainnya. Sejauh ini, motor masih sebatas proses refit. Untuk harga dan detail lain belum diumbar. Nah sob, menurut kalian gimana tentang Yamaha MT15 ini? Jangan lupa tinggalkan komentarnya, semoga bermanfaat.